Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau share pengalaman suamiku yang tiba-tiba mendapat kiriman kartu kredit dari bank. Jadi ceritanya sore itu sepulang kerja tuh suamiku mukanya agak kesel gitu, karena dia tiba-tiba mendapat kiriman 3 kartu kredit sekaligus dari bank yang sama. Padahal dia itu tidak pernah merasa meminta pengajuan atau tidak pernah ditelepon atau menyentuh siapapun yang berhubungan dengan pembuatan kartu kredit. Dan dia sempat panik dan jadi kepikiran, takut nanti kalau ada tagihan mendadak atau mungkin takut kartunya disalahgunakan orang lain. Memang sih, ketika dikirimkan kartu kreditnya itu kan posisinya belum diaktifkan. Tapi karena dia sudah berpikir yang bukan-bukan dulu, jadinya dia jadi cemas gitu. Dan aku menyarankan dia untuk menghubungi call center. Tapi dia masih aja menunda-nunda gitu. Besok dia ingin datang sendiri ke CS dan menanyakan hal ini. Ya sudah, akhirnya keesokan harinya kami datang ke CS Bank. Tapi sampai di sana tetap disarankan telepon call center sendiri. Dan kami pun meminta tolong disambungkan ke call center dan akhirnya dapat solusi. Setelah melakukan konfirmasi penutupan kartu kredit via telepon ke call center, dan hal ini call center Bank Mandiri, di nomor 14.000, maka akan dapat email penutupan kartu kredit pada 10 hari kerja. Aku sempat mikir gitu, apa ini karena suamiku sedang pengajuan KPR sehingga dapat kartu kredit, atau kenapa bisa dapat ya? Atau mungkin kalian pernah mengalami yang sama, nggak ada telepon, nggak minta pengajuan juga, tapi tiba-tiba dikirim kartu kredit. Share di bawah ya. Oke guys, begitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sehat.